Sekarang, kamu akan menerima mesej yang mengandungi koordinat ke lokasi rahsia. Sila hafal secepat mungkin kerana mesej ini akan padam selepas 30 saat. Pertandingan? Ejen Ali merupakan seorang budak macam inilah silly tiny underachieving boy yang accidentally jadi ejen sebab dia teraktifkan satu intelligent device ni bernama Iris yang kepunyaan satu secret agency Mata, dan lepas tu diorang terpaksa bawa Ali pergi misi. Kisah dia daripada Ali seorang yang tak terror dan semua orang pun tak nak lah, orang-orang dalam agensi tu tak nak kan apa kena deal dengan budak tak boleh pakai ni. Sampailah dia berbakti lah, orang kata dia berlatih dan mula buat apa, do some good deeds for Mata. Dan lepas tu tolong kalahkan musuh utama Mata dalam musim satu tu. Dalam musim kedua, diorang semua macam in a way menghargailah apa jasa Ali ni. Dan diorang pun ajaklah dia untuk train dekat Akademi Mata, di mana dia berjumpa dengan ejen-ejen muda yang lain. Dan kat situ dia cepatlah realise yang dia ni sebenarnya jauh lebih inferior daripada ejen-ejen muda yang lain. Dalam movie Ejen Ali pula, Misi Neo, Ali macam discover satu misteri pasal mak dia. Jadi perjalanan dia membongkar misteri tu dan dia find out macam mana kehidupan mak dia masa hidup tu dan how she involved in Mata dan her role in creating Iris. Dalam musim ketiga ni is pertama kali kita akan tengok macam mana Ali akan beraksi ataupun macam mana Ali meneruskan hidup dia sebagai seorang ejen tanpa Iris. Dan bila dia masuk ke arena ni, dia akan nampak pula yang mak dia dulu juara arena yang dikira salah seorang ejen terbaik lah dalam Mata. Jadi dia aspire untuk jadi macam mak dia. Jadi sekarang ni dia kena figure out lah how does he get to that level dengan kekurangan yang ada pada dia sekarang lah. Mata Arena ni diinspire dari game Agents Arena. So kita rasa tu avenue yang best untuk bring back balik ejen-ejen muda season 2, sebab masa season 2 tu kita tak dapat cold closure diorang punya training. Actually kalau tengok dia macam training diorang abruptly stop baik ke bila kena serang dengan numerous kan. So bila season 3 ni kita orang bawa Mata Arena dan bring back balik karakter-karakter dari season 2 and challenge orang to a new adventure. Dari situ kita ada beberapa pusingan lah, level berdasarkan teras. Ada yang lawan antara teras Ejen Ali, ada yang dia kena bergabung teras untuk bekerjasama lah, nak tengok macam mana ejen-ejen tu menjadi satu pasukan dan macam mana ejen tu menjadi seorang yang berdasarkan teras, katalah contohnya teras techno kan. So ada obstacle yang dia kena lalui, dia kena cipta weapon contohnya. Macam mana dia melalui itu dengan berjaya lah. Dia punya design dia lebih diinspirasikan kepada macam teknologi bercampur dengan nature ataupun landscape. Sebab dia tempat tu seolah-olah dia macam simulasi pertandingan. Jadi dia ada kawasan landscape juga. Dalam masa yang sama dia ada kawasan yang berteknologi tinggi lah, macam ada kawasan yang ada hologram and then ada tempat kena keluar weapon ataupun simpan weapon ataupun turret, something macam itulah. Senjata sebagai obstacle kepada Ejen Mata lah. So kalau kita tengok Mata Arena ni, kita orang set up dia ejen-ejen yang dah established macam Ejen Rizwan, Ejen Alia, even Ejen Mamak, semua tu dia orang ni champion dalam Mata Arena. So bila Ali datang Mata Arena tu, dia tengok ada banner-banner yang
karakter-karakter yang inspire dia ni, dia kita bagi dia reason untuk be a better version lah of himself. Aside from that, kita add on lagi kan, dah you masuk dalam arena ni, you kena bertanding dengan kebolehan sendiri. Dan sekarang kita kenalkan pula dengan ejen-ejen baru yang lebih hebat daripada ejen-ejen yang kita pernah jumpa sebelum ni. Dan kita tambah juga dengan musuh-musuh yang akan datang kembali ke dalam hidup Ali ni, dan juga kawan lama lah, macam ejen Rizwan, yang bila dia jumpa nanti akan disrupt juga kehidupan dia sekarang. International ejen ni, I think the idea kita orang memang dah pernah ada dulu, sebab Cyberraya ni satu bandar je. So international ejen ni macam bagi ruang untuk kita orang explore what's beyond Cyberraya. Siapa demo ni? Ini kawasan gue. Kita nak create a lineup yang diverse. Jadi kita cuba, orang kata apa, ada wakil-wakil dari serata dunia lah, bangsa-bangsa yang berlainan. Dan kalau kita nak tengok dengan lebih dekat lagi, keempat karakter tu, Kim is a pop idol lah, basically dia punya reference. Rizka, kita sebenarnya cuba get the essence daripada Yayang Ruhian. And then Alex pula, saya refer Khabib sebenarnya, the MMA fighter. Dan Sam sebenarnya yang twist sikit lah dalam lineup baru ni, dia kita boleh kata dia macam seorang special agent wannabe atau James Bond wannabe macam tu lah. What I can talk about is more on the visual lah. Visual. So kalau macam yang kita tahu, Agent Kim tu is a K-pop idol. So bila kita design dia punya karakter tu, kalau tengok ada rambut, ada colour, memang sangat persona lah. Macam idol K-pop. So even dia punya weapon pun based on a music punya instrument, which is a guitar. Dia attacks dia pun macam apa, sound waves and stuff. Alex is the invisible. I think masa kita orang design karakter ni, there's the notion yang kita tak nak all the invisible agent is just kecil and very lanky type of agent. So kalau kita tengok semua lineup agent invisible sekarang, Alex is the biggest one lah. Maksud dia boleh control some sort of gravity kan, so dia boleh macam lock himself down and be lighter when he wants kan. So the size tu doesn't really kacau dia punya fighting pattern atau. So it's the most funny sebab I rasa masa design tu, I was supposed to be a handsome Poyo punya character. Bila lukis nak buat dia Poyo tu, I think sampai ke animation pun terbawa-bawa. Rizka, I think Rizka is the one of the coolest design yang came into light cepat lah. I mean, masa our reference was Yayan Ruhian, the martial artist kan. We wanted a female version. Kita tukar sikit and dia jadi somewhat master of silat lah, rival to Chris. Masa kita buat season 1, season 2 dan kemudian buat movie, semua tu kita akan cuba naikkan level lah kan, quality, sebab yalah, teknologi pun makin lama kadang-kadang makin advance. So cara nak membuat tu, proses dia kadang dulu susah and sekarang makin senang. Kita ada explore satu department baru lah, kita lahirkan, which was department effects. So daripada team effects ni sendiri, I feel like bila kita dah bentuk satu team effects, kita macam-macam boleh unlock. Kita ada buat sikit-sikit effects 3D macam explosion, baju simulation dengan rambut punya simulation. So untuk season 3 kita improvekan lagi dan banyak lagi lah scene short macam tu dalam season 3. For asset punya aspect for season 3, kami improvekan dari segi karakter punya design dan juga karakter dan set punya design juga. For movie, kita dah updatekan sistem facial system dia dan kita maintainkan facial system dari movie tu kepada season 3 juga. So for texture dan juga hair, so dia lagi banyak detail lah, supaya bila kita ada jenis shot yang macam medium shot, close up shot, kita boleh nampak detail-detail tu dekat asset 3D tu. Series TV sebenarnya more or less macam agak sama kan? Itu dari segi masa lah. Masa kalau buat movie ni mungkin masa dia akan lagi panjang, tapi kalau untuk siri ni dia masa dia agak pendek sikit. Kita cuba untuk apa tu, buat yang paling best dengan jangka masa yang ada.
dia banyak proses sebenarnya kalau nak buat sesuatu karakter tu menunjukkan perasaan emosi yang berbagai-bagai kan. So one of the process is acting lah. Kita encourage animator kita untuk buat acting. Diorang shoot diorang punya video reference sendiri. Jom cepat. Actually lepas Ali pulangkan Iris masa dalam movie tu, kita orang actually struggle untuk apa yang kita nak bagi ke Ali ni. I think our team member dia propose the magnetic punya feel, dia macam sort of macam Magneto punya style. So the idea apa kita expand dari situlah. So Ali dia punya new suit ni kita design dia macam boleh control magnetic punya magnetic wave. Lepas, so actually dia agak kena dengan dia punya weapon gasing tu. So dia boleh control any way he wants. So dia boleh charge dia apa bila gasing tu spin dekat dia punya suit, boleh charge and bagi attack yang impact dia lagi kuat. I think in the early development longbow tu memang one of the choice untuk kita bagi kat Ali Shah, tapi sebab Ali pakai yo-yo is a more kiddy version of a weapon. So bila on Alicia kita orang replace dengan elastic. I think it's natural sebab elastic dengan bow ni dia same function, cuma bow lagi impactful in terms of a weapon. So kalau sebelum ni dia guna elastic, so mungkin bila dia guna bow dia boleh take down more enemies or like give apa more impactful punya attacks. So bila Uno dah tak ada, sekarang kita ada Singko lah. Singko ni dia dulunya seorang pengintip atau mole yang pernah bertugas dalam mata, and then kita reveal yang dia sebenarnya bekerja untuk UNO. So sekarang dia take over dia punya team dan cuba untuk sambung dia punya mission lah, which is untuk masuk ke ceroboh, masuk mata punya mainframe, take over dan defeat mata. Apa kau dah buat ni? Mana adab kamu? Kamu sepatutnya berterima kasih. Kejap. Macam mana kita boleh selamat? Ejen pembelot tu. But right now yang kita tahu is just that Finko is trying to pull a new plan. Tapi kita tak tahu what's the big plan from the main villain. Kalau kita tengok dulu, Singko dia hanya lebih kepada jaga keperluan teknikal, numeros. Tapi sekarang bila dia need to orang kata apa, beraksi dan ada control over dia punya team, dia sendiri ada upgrade paling besar lah. So kita dah bagi dia new ability, and then dengan dia punya new ability juga dia akan upgrade dia punya team member. Yang later on kita akan reveal lah, akan ada kebolehan-kebolehan yang baru. Peluang terakhir untuk berikan kerjasama. Hai, saya Ida Rahayu dan saya memainkan watak Ejen Ali dan Comot. Ejen Ali season 1, season 2, Ali dia mengharapkan Iris. Tapi kali ini dia tidak ada Iris. So sebagai ejen, kiranya dia dah kena berlatih untuk berlawan, untuk bertindak sebagai ejen tanpa Iris dia. Hai, saya Aziz Shafian dan saya memainkan watak Ejen Rizka. Seorang ejen baru yang diperkenalkan di Ejen Ali musim 3. Hai, nama saya Atika dan saya memainkan watak sebagai ejen Kim. Ejen Rizka ialah seorang ejen di bawah teras combat yang sangat famous for martial arts. Ini kawasan gue. Kamu bisa silat? Ayo kita lihat. Siapa lebih jago? Huh.
dia juga mempunyai senjata gadget iaitu kerambit. Karakteristik dia juga diilhamkan dari Nusantara. So, I think her character is very interesting. Ejen Kim, dia antara ejen antarabangsa juga, align dengan ejen Rizka. Dia adalah ejen yang terhandal among four of the new. Kami menggambarkan dia sebagai K-pop idol. Dia seorang je yang pakai kita and dia punya talent is on sound wave. Oh, nak main sekali boleh? Hai, nama saya Hakim Kamal. Saya memegang watak sebagai ejen Sam untuk ejen Ali season 3. Mika? Okay, nama saya Syafiq. Saya melakukan watak ejen Alex untuk ejen Ali season 3. First saya dapat skrip. Bila saya buat reading, dia agak annoying lah bagi saya. Dia kind of annoying. Dia rasa dia bagus lah. Itu first impression saya dapat tu kan. Agent Alex, dia daripada Eastern Europe. Dia agent Inbizo. Karakter dia tough. Agent Inbizo tapi dia besar. Dia tak banyak bercakap. Saya Nur Hayati Maslini Bintu Umar. Dalam agent Ali ni, saya pegang watak sebagai agent Alicia. Budak-budak cyber memang penakut. Penakut? Kau pasti dah habis kaji. Alicia? Sepanjang season 1 sampai season 2, dia berubah sikitlah, nampaklah perubahan sikit kan. Masuk movie okey. Baru kita tahu latar belakang sebenar dia, lebih detail, lebih dalam siapa dia sebenarnya kan. Lepas tu bila masuk musim ketiga ni, dia daripada serius dia boleh tersenyum macam tu, tapi malu-malu itu ada dekat musim ketiga. Cyberraya takkan aman selagi kita belum menang. Kau mesti teruskan perjuangan kita. Tidak. Aku takkan. Aku tak rasa kau ada pilihan. Jangan. Nama saya Azman Zulkifli dan saya adalah seorang pelakon suara untuk watak Ejen Rizwan, General Rama dan juga Victor. Tunggu. Saya ada cara untuk keluar dari pulau ni. Ada satu lapisan dalam watak Ejen Rizwan dalam musim ketiga. Saya dapat rasakan konflik. Adakah kesetiaan saya bersama jin? Adakah kesetiaan saya bersama mata? Jadi dari segi pewatakan, saya dapat rasakan ada struggle dalam pewatakan Ejen Rizwan dalam musim ketiga. Saya betul ke tak? Saya tak tahu. Kamu fikir kamu ada pilihan? Selagi masih hidup, kamu akan terus berkhidmat untuk Numero. Hai semua, nama saya Nur Marisha. Saya melakonkan watak Jenny dalam Ejen Ali tapi sekarang dikenali sebagai Cinco. Latar belakang Jenny/Cinco ni dia agak misteri. Jenny seorang yang sangat bijak, seorang perempuan yang berani. Sebenarnya dia sangat baik, cuma ada sisi diri dia yang disakiti. Disakiti jadi dia jadilah Cinco. Ali sebenarnya dia still doubt diri dia sendiri sebab memang dia selama 2 season dia terlalu mengharapkan Iris. Selama 2 season dia dah berlatih kan. So dia sebenarnya memang terror. So kalau tengok dekat dalam pertandingan tu sendiri, dia end up jadi one of the top agents yang berjaya lah. Sebenarnya ejen baru masa dia orang sampai semuanya macam ada feeling sombong sikit melainkan Kim. So Ali dia somehow agak friendly lah dengan Kim sebab antara 4 agents tu Kim melayan Ali dengan lagi baik. So along the way Ali dia develop friendship lah dengan Kim. Salah satunya slang lah.
sebab kita nak kena pelat-pelatkan Mat Saleh kan. Kadang-kadang kita terlupa yang Mat Saleh kena R dia lah macam sikit. Budak-budak cyber ni memang apa? Cetek akau? Ha, geram ah. Dia macam kalau cakap dia nak makan dia macam Alex nak makan. Dia tak kata macam oh saya nak pergi makan jap dekat ni tak ada kan. Dia just Alex nak makan. So dia very apa few words lah. Dalam musim ketiga ni ada karakter baru. Alicia ni kan sebelum ni dia seorang yang antara dia macam ejen yang paling hebat lah kan. Tapi bila kemunculan ada ejen baru ni, ejen ni lebih hebat daripada dia. Kalau buat misi pun memang jauh lebih handal semua daripada dia. Dan dia rasa agak sedikit tergugat. Cabaran yang paling utama untuk season 3 ni adalah dia memang sangat dilukai dan dia sangat mencari nak balas dendam. Jadi agak susah untuk jadi seorang yang sangat gelap, tapi pada yang sama kita kena balance, kena balance dengan karakter dia yang manis. Itu cabaran dia lah, nak balancekan dua sisi tu. Okay, Agent Rizka ni dia sangat garang dan serius. Sebelum saya teruskan dengan dia punya line, there's always one line that I remember that I need to say it, baru saya macam get into the character. Ini kawasan gue. So, from that, then slowly I get into the character. Kalau daripada segi skill dia, dia tak ada struggle sangat sebab dia pun ejen yang terhandal antara empat tu. Dia sendiri dah surpass Alicia punya kebolehan. Dia friendly dengan semua orang. Tapi bila dia nak berkawan dengan ejen yang cyberaya ni, ejen-ejen tu macam tak ngam dengan dia. And the only one yang boleh masuk dengan dia is Ali. Kita paling excited nak tengok dia punya pertandingan. Selain daripada itu, sebab kita dah diteaskan dengan Satria, so kita nak tengok macam mana Ali daripada dia sekarang menjadi ejen Satria. Itu yang excited sangat. Apa yang saya harapkan season 3 ni supaya ceritanya orang lebih mengenali Sinko ni macam mana. Mungkin Sinko dan Ali akan berbaik atau menjadi musuh yang saling memperbaiki masing-masing.